Nilai integrasi perpaduan harus dipupuk dalam kalangan pelbagai etnik bermula dari prasekolah dan sekolah rendah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ini kerana had umur pada masa itu sesuai dan berkesan untuk memahami banyak perkara. Jelasnya, tanggungjawab mendidik nilai itu bukan diserahkan sepenuhnya kepada pengurusan sekolah dan guru-guru. Malah ibu bapa serta masyarakat juga harus memainkan peranan. Integrasi perpaduan di kalangan murid-murid penting. Ianya harus dididik daripada zaman prasekolah. Oleh kerana sekolah rendah mengambil masa selama 6 tahun, didikan integrasi ini cukup terkesan jika ianya dibuat dalam tempoh 6 tahun dari tahun 1 hingga tahun 6. Untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid, ia tidak boleh dibuat hanya berdasarkan sukatan pelajaran, tetapi perlu dilakukan melalui sosial asimilasi atau komunikasi silang budaya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap merasmikan Hari Sukan dan Olahraga Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yong Seng Batu 10 di Hutan Melintang.